Quran sebab wajib ini. Okey. Dijawab Al-Zahabiyyati dikira sebagai sifat kepada Ad-Dananiyah. Okey. Wa wada'aha, dan dia meletak duit dinar itu. Kataan wada'a. Wada'a maknanya di sini ialah letak. Okey, wada'a ni fi'il ya. Wada'a. Baik, jadi kalau kamu ke dalam kamus, mungkin ada makna kedua, makna ketiga. Wada'a mudhari'nya ialah yada'u. Okey. Jadi waw yang pertama dalam teks kita ini, wawada'aha. Waw yang pertama itu maknanya dan. Itu termasuk dalam kategori huruf sambung. Dan dia meletak duit-duit tersebut dalam uncang yang diperbuat daripada al-jild kulit. Okay, saya sambung. Ustaz, waw itu waw ataf ya Ustaz? Ya betul, waw ataf. Huruf ataf yang masyhurnya waw lah. Nah, di samping huruf waw ada yang lain. Nah, ada aw atau ataf juga. Ada fa, huruf fa ataf juga. Ada thumma yang keempat. Yang kelima lakinna, ada lima huruf ataf. Ustaz, dalam lima-lima waw. Ustaz, yang dalam lima-lima huruf ataf tu ada tak perbezaan dia? Memanglah kalau kita sebut waw dah. Waw ni sekadar mahu sambung cerita lah. Siapa yang datang? Nak ja'a Muhammadun. Siapa lagi? Wa. Nak Zahari contoh. Jadi dia yang datang tu di samping Muhammad ada seorang lagi nama Zahari mungkin. Sekarang nak himpunkan siapa yang datang. Kalau kita kata aw, pilihan dah. Kalau kita kata fa, contohnya ja'a Muhammadun. Fa Zahari contoh kan. Fa nur atah juga. Tapi fa itu dia sebaik saja si Muhammad datang, si Zahari pun datang. Begitu. Jadi kalau kita nak makna yang datang secara mengiringi, jadi yang masih paling dekat guna fa. Okey. Kalau nak guna thumma kemudian, ya, ja'a Muhammadun, datang si Muhammad, thumma Zahari. Mungkin setengah jam lepas tu baru Zahari datang. Itu kemudian, thumma. Okey, jadi ada sikit perbezaan dia. Baik. Fa dhahaba ila ahadi tujari wa awda'ahu iyyaha litakuna amanatan 'indahu. Okay, saya ulang panjang ayat ni. Fa dhahaba ila ahadi tujari. Tu dibaca dengan baris depan ya. Kadang baris mungkin ada orang baca tajab, tijab, akan muncul banyak mazhab. Ila ahadit tujari. Lepas tu, wa tu dan ya. Wa awda'ahu. Wa yang kedua itu dimatikan. Iyaha, ya bersabdu. Litakuna amanatan. Ta, dibaca dengan bagi atas dua. Indahu. Ila hini awdatihi. Ila hini, hin, haya nun. Nun itu dibaca dari bawah satu saja. Ila hini awdatihi min baitillahil harami. Nukta. Apa makna dia? Lalu, fadahaba, lalu dia pun pergilah. Pergi ke ahadit tujab, salah seorang peniaga. Jadi kalau kita nak kata salah seorang pelajar. Nah, jadi kita guna ahad. Lepas tu kataan yang datang selepas ahadi ni. Okey. Guna jama' ahadut tullab. Tak boleh guna mufrad. Seorang daripada bilangan yang ramai. Itulah. Ahadi.
Okey. At-tujar. Jadi at-tujar ini jamak. Namanya jamak taksir. Saya lupa nak beri dakwah tadi. Jadi pen saya ini malam ni kurang dakwah. Lupa kelas malam ni. Petang tadi baru lah teringat, oh ada kelas malam ni. Baik. Jadi ahadi tujari, tujar ini jamak. Jadi bila perkataan ahadi, ya, kita guna ahadi mesti diikuti oleh jamak. Jadi ini namanya jamak taksir. Mufradnya apa? Ah, mufradnya ialah at-tajir. Ini mufrad. Ustaz, kenapa ahadi Ustaz? Ya. Kenapa bila ahadi itu dia kena guna jamak selepas ahadi memang itu? Sebab kita nak ambil seorang, kan? Seorang daripada sekian ramai. Jadi bila seorang itu kita tarik seorang, mesti daripada kumpulan yang ramai lah. Begitulah kaedahnya. Okey. Dia pun pergilah kepada salah seorang peniaga. Tayyib. Wa dan auda'ahu iyaha, dan dia pun serahkan kepada peniaga itu. Auda'a maksudnya serahkan. Okey, hu kepada peniaga. Hu itu merujuk kepada peniaga sebab kawan dia itu dan peniaga itu musafir. Iyaha akan dia, dia pun serahkan kepada peniaga itu, akan dia, akan barang. Ha itu maknanya duit-duit dinar emas yang apa yang ada dalam ucang tadi. Okey, itu maksudnya. Ya, iyaha. Litakuna, supaya duit-duit dinar emas itu menjadi amanatan. Amanah. Barang jagaan, amanah. Indahu, di sisinya, di sisi peniaga tersebut. Litakuna amanatan indahu. Mungkin ada orang tanya, sebab apa tak baca amanatun? Nah, sebab apa tak baca amanatin? Jadi kalau kita nak iraq, kita akan melihat tajuk-tajuk yang telah pun kita belajar. Okey, ada yang kita belajar dulu. Bila baca bahagian atas, merujuk kepada maf'ulun bi. Tapi ini bukan maf'ulun bi. Di sini amanatan di'irab sebagai khabar. Okey. Khabar kepada takuna. Okey, khabar kepada takuna. Kita belajar dulu kana. Mudhari'nya yakunu. Kana ada isimnya, ada khabar dia. Kana mudhari'nya yakunu, yakunu pun ada isim dia, ada khabar dia. Kalau kita tukar boleh takunu, di sini baca takuna sebab ada li. Okey, pun sama juga, dia ada isim dia dan ada khabar dia. Jadi amanatan ialah khabar kepada takuna. Indahu, di sisinya, di sisi peniaga tersebut. Okey. Ila hini audatihi. Dia serah kepada peniaga itu duit dinar emas supaya menjadi barang amanah, barang jagaan. Ila hini, sehinggalah tak sampai waktu audatihi, kepulangannya. Okey. Kepulangan lelaki tadilah. Min baitillahil haram. Nah, dari baitillahil haram. Dari Mekah, habis itu. Jadi selesai haji nanti, dia akan ambil balik. Itu perancangannya lah. Baik. Fatasallama. Okey, saya sambung ya. Fatasallama tajiru kisad dananiri wa wada'ahu fi sunduqin. Fatasallama at-tajiru kisad dananiri
wa wada'ahu fi sunduki. Maknanya, lantas fa ni kadang-kadang kita kata maka boleh, itu terjemahan lama. Agar tuan ingat dalam kitab-kitab lama, dia, dia suka terjemah maka. Kalau bahasa moden sikit, terjemah apa? Terjemah lantas, lalu, gitulah. Baik. Jadi, bila kita terjemah ni, kena sesuai jugalah dengan zaman kita kan. Terjemah maka tu mungkin, mungkinlah kadang-kadang kita apa terikut rentak yang lama sangat. Sesuai maka tapi tempat-tempat yang tertentu. Tak ada masalah. Fatasallama at-tajiru, lalu lantas nah si peniaga itu terima. Tasallama maksudnya apa? Terima. Kisad danani, uncang duit dinar tersebut. Wa dan wada'ahu, dia pun meletak uncang tersebut. Digunanya hu merujuk kepada perkataan kis. Okey, kis di sini kaf ya si. Kaf dibaca dengan baris bawah. Okey, ya dibaca dengan mati. Ada yang baca kais. Kalau baca kaisun, ya bersabdu. Nah, kaisun itu makna lain. Dalam sebuah hadis ada. Kayyisun maksudnya orang yang cerdik, orang yang pintar. Jadi banyaklah. Kiyun boleh. Orang yang pintar, kayyisun pun boleh. Tapi di sini macam kis ya. Ya mati. Jadi peniaga dia pun terimalah uncang duit dinar tersebut. Dia pun letak uncang tersebut di dalam satu peti sunduk. Kataan sunduk ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam kamus, ada yang baca, nah, sa' nun dal waqaf. Sa' ini ada yang baca sunduk. Ada? Boleh? Okey. Tapi yang masyhurnya baca bagi depan. Kedua boleh, tak masalah. Sunduk dan juga sunduk. Yang baca sunduk sudah. Okey, jadi baca lah yang biasa kita dengar. Saya dengar orang Arab, mereka lebih suka. Kalau ini baca bahagian depan, tak. Yang ini dia baca bahagian depan juga. Ha, lebih ringan katanya. Sunduk. Okey? Maksudnya peti. Wa qala lirajuli, dia pun berkata kepada lelaki itu. Okey. Jadi siapa yang kata ini? Ha, peniaga itu, tak? Ha, yang terima barang. Dia berkatalah kepada lelaki yang mahu ke Mekah. Dia kata apa ya? Ida. Kita tengok Ida. Lepas tu kita pening. Bukanlah kita lah kelas lain. Ain Delta. Itu barangkali banyak orang baca pelik-pelik. Okey. Agak-agak lah ya. Nak baca macam mana tu? Ain Delta. Bangin tak ada. Okey, siapa yang boleh beri pandangan? Baca macam mana? Bagi. Ain data adat. Adata. Ada tak ya? Baik. Tak apa. Jadi, ialah bila kita baca ni, kita kena faham makna tak? Maknanya di sini ialah bila kamu pulang. Jadi, peniaga tu kata kepada lelaki yang mahu ke Mekah, dan bila diterima, disimpan dalam peti, dia kata bila kamu pulang, insyaAllah, dengan selamat nanti, kamu akan dapati uncang ini memang ada dalam di tempat ini, tak ada orang pun yang sentuh dia. Okey. Jadi idza utta. Nah begitu. Okey. Idza bila. Nah utta awak pulang.
Kata utta ini tuan-tuan diambil daripada tak pasangan ada. Nah, dalam kamus bagi ada mudhari' ini ialah ya'udu. Okey. Ada ini fi'il apa ini? Fi'lun madhi, past tense. Telah balik, kembali pula. Ya'udu fi'lun mudhari'. Okey. Ini fi'lun madhi wahada fi'lun mudhari'. Dan sebagaimana yang kita maklum dan kita pernah bincang fi'il madhi termasuklah sifir yang 14 dulu. Nah, fi'il madhi ada berapa? 14 sifir. Daripada huwa sampai nahnu. Okey, fi'il mudhari pun ada berapa? 14 juga. Fi'il amar ada berapa? Ada 6. Nah, 14 ni yang telah pun kita belajar dulu. Termasuklah kita pernah sebut dulu fi'il yang mengandungi huruf yang sakit. Huruf illah. Dia ada alif, tak ada baris, mati. Maka dia dinamakan huruf illah, huruf yang sakit. Mungkin mendatangkan sedikit masalah kepada kita bila kita sifirkan. Baik. Ada ila fi'il madhi. Jadi saya baca tadi utta fi'il madhi lah tu. Kalau kita kata zahabta fi'il madhi lah, awak telah pergi. Akalta, awak telah makan. Nah, raja'ta, awak telah pulang. Okey. Zahab katabta, awak telah tulis. Kalau semua huruf itu sihat, boleh terima baris, tak ada masalah. Tapi kalau ada sakit. Jadi sifirnya yang kita belajar dulu ialah dah kalau huwa ada. Dah kalau huma untuk muzakkar tambah alif. Ada, mereka berdua telah kembali pula. Kalau ramai dah adu. Gitulah. Yang kita belajar dulu. Okey, huwa ada. Huma ada. Kalau hum jadi adu. Kalau hiya dah mudah je nak tambah apa tal. Ada. Seperti dikata katabat. Okey. Kalau mereka berdua perempuan telah kembali balik pulang. Ada tak boleh. Okey. Ta ini memang mati. Dia tambah alif, yang mati itu dihidupkan dengan baris atas sesuai dengan alif yang datang selepas ni. Hunna macam mana? Inilah masalah. Nah, di sinilah masalah muncul. Sebab alifnya dibuang. Udina. Okey. Udina, maka di sinilah bermulanya masalah. Masalahnya apa dia? Alifnya dibuang. Dah bagi lepas ni sebab apa? Arak tukar. Daripada bagi atas kepada bagi depan. Okey. Dari mana datangnya bagi depan? Katanya sebahagian besar alih-alih sorof. Okey. Di sana ada khilaf. Tapi sebahagian besarnya, mereka kata bagi depan itu dipinjam daripada fi'il mudhari'. Jadi pentinglah tahu pasangannya. Ada ya'udu. Bukan ya'idu. Bukan ya'adu, ya'udu. Ambil bagi depan pada mudhari', letaknya di sini. Dan sebab apa begitu? Arab baca begitu. Okey. Jadi kalau antal, utta. Gitu ya. Utta. Kalau antuma, kamu berdua telah pulang. Utuma. Okey. Kalau antum disebutnya uttum. Kita bincang fi'il madhi dahulu, kita kata fi'il madhi berlaku penambahan di akhir sahaja. Okey. Kalau fi'il mudhari' akan berlaku penambahan di awal dan juga di akhir. Ada, tak ada tak tambahan dia. Ini pun sama juga tak ada. Cuma di sini ada sedikit pertukaran baris.
ada ada adu adat adata udna udna. Dal kita akan zahirkan sifat qalqalah dia sebab dal dengan nun makhraj yang berbeza. Udna dia bukan satu makhraj. Jadi dal kena bunyi pantulan qalqalah dia. Dalam tajwid namanya qalqalah sughra. Okey, namanya qalqalah sughra. Udna. Baik. Yang penting jangan baca unna. Tak boleh. Udna. Utta. Ai pelik pula di sini. Sebab tu ada pelajar saya. Ya, bukan kelas kita lah, kelas lain. Kelas kita okey. Kelas lain dibaca apa? Dibaca udta. Saya tanya dia sebab apa baca gitu. Ustaz, dal tu qalqalah. Qalqalah ni kuat, dia kata. Maka mesti kena zahirkan qalqalah itu. Saya kata memang qalqalah ni dia antara sifat yang kuat lah. Di antaranya. Tapi dia kalah. Kalah melibatkan huruf yang sama makhraj. Dal dengan ta ni dapat keluarnya. Tak, dia panggil makhraj ni sama. Ada tiga huruf. Nah, ta, dal, ta. Okey, tempat keluarnya sama. Jadi terbatallah okey, bunyi qalqalah ataupun bunyi pantulan dal. Utta, seolah-olah dah. Kita dengar tu, memang dal diidghamkan dalam ta. Sebab itu dalam Al-Quran Al-Karim, sistem simbol dalam Quran, bila kita jumpa dalam surah Al-Kafirun, dia tak tanda dah mati atas dal. Dia terus letak sabdu atas ta. Untuk mudahkan orang belajar. Jadi, bila sebut utta, terus letak tanda sabdu atas ta dalam surah Al-Kafirun. Wala ana abidum ma'abattum. Wala ana abidum ma'abattum. Tak baca abadatum. Kalau rujuk balik, oh memang dal kosong, tak ada tanda mati, atas ta, diletak tanda sabdu, merujuk kepada hukum idgham. Baik. Jadi dalam itu dalam sistem penandaan simbol dalam Quran secara khusus. Dalam bahasa Arab tak perlu. Bahasa Arab biasa, kita tetap tanda mati, tapi dah semasa kita sambung, dah utta, kita idghamkan dia. Begitu. Ya, yeah. Dipelik sikit lah ya. Yeah. Sistem, kadang-kadang sistem tanda, simbol dalam Quran, di luar Quran, dia berbeza sikit. Okey, dia kata, idha utta, bila awak pulang. InsyaAllah, bissalam, insyaAllah, kita doakan dengan selamat tiba nanti. Fasawfa tajidu, kisaka, fasawfa, maksudnya awak akan tajidu dapati. Tajidu awak dapati. Saufa tu akan. Baik. Diguna saufa sebelum fi'il mudhari'. Menunjukkan akan. Okey. Kisaka uncang awak itu. Fi makanihi hada. Berada di tempatnya ini. Okey. Bila awak pulang nanti, awak dapati uncang awak itu berada tempatnya ini. Duna tanpa. Yeah? Duna tanpa. An yamassahu ahadun. Tanpa seorang pun menyentuhnya. Duna tanpa. An, dia akan datang sebelum fi'il mudhari'. Dan ada sedikit perubahan baris. Apa perubahannya? Perubahan baris di sini daripada bagi depan kepada bagi atas. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam kamus, nah, masa. Tiga huruf ini. Tapi tiga huruf dalam bentuk gandaan. Nah, huruf yang kedua dan ketiga sama. Maka dia buang satu. Dibaca dengan satu. Asalnya min, sin, sin. Ada tiga huruf. Dia buang sin yang pertama, dia letak satu. Massa. Ni fi'il apa ni? Fi'il madhi. Makna apa? Sentuh.
Baik, mudhari'nya disebut yamassu. Massa yamassu. Jadi tetap ada sabdu di atas sin ketika mudhari'. Madi ada, mudhari' pun ada juga. Okey, kita kenal fi'il madi sekurang-kurangnya ada tiga huruf. Huruf akhir bagi atas. Kita kenal fi'il mudhari' melalui huruf tambahan ada ya. Dah, huruf akhir dibaca dan bagi depan. Okey. Tiba-tiba, nah, datanglah apa dia, an. An ini telah pun kita belajar dahulu. Dalam tajuk nasbul fi'il mudhari'. Ya, ada berapa? Ada tiga, ada empat. Lebih kurang. Okey. Apa dia? Ahruf. Ahruf an-nasbi. Jadi bila kita baca yang masuk, baik tadi masuk an sebelumnya, sin baca bagi atas. An yamassa. Tuan-tuan, kataan massa yamassa ini memang dibaca begitu. Okey. Jadi kita terima begitu daripada Arab. Bahkan dalam Al-Quran pun mim ini dibaca bagi atas. Okey. Jadi kalau orang baca ya musu salah. Ya misu lagi salah. Jadi kita ikutlah tak sebutan Arab, kadang-kadang kita tak perlulah tanya. Saya pun bila tanya orang Arab, Arab kata kami pun mewarisi begitu daripada nenek moyang kami. Dalam kamus kata masa yang masuk. Sebab ada orang yang, ustaz, tak boleh ke baca masa yang musuh? Saya kata itulah kamus bagi. Bahkan Quran pun begitu. Okay. Setiap fi'il, tak kira lah madi ke mudarik, mesti ada apa? Ada fa'il. Jadi mana fa'il bagi fi'il yang masuk? Duna an yamassahu ahadun. Ahadun itulah fa'il. Tanpa menyentuh akan dia oleh seseorang. Itu terjemahan lama. Kalau tuan pernah ikuti dah pengajian kitab-kitab lama, kitab-kitab yang disebut sebagai kitab kuning, kitab pondok, ataupun kitab turaf, terjemahannya by word. Cara lama, satu demi satu untuk meraihkan susunan asal. Baik. Jadi, begitulah. Jadi, kalau kita terima modern sikit, dah tanpa tanpa disentuh oleh seseorang pun. Begitulah, ya. Jadi, ahadun itu ialah ialah fa'il. Fa'il. Fa'il kepada yamassa. Manakala hu yang bersambung dengan yamassa itu, hu itu di-i'rab sebagai maf'ulun bih dalam bentuk kata ganti nama. Okey. Jadi si peniaga kata jangan bimbang. Nanti kamu pulang nanti dah kami doakan selamat, kamu akan dapati barang kamu ini tetap ada pada tempat, tak ada seorang pun yang sentuh akan dia. Okey. Baik. Jadi kita sambung sikit lagi. Jadi ceritanya panjang tuan-tuan, kalau tak habis malam ni pun tak apa. Walamma atamma al-hajj. Okay, atas mim itu sebenarnya ada sabdu, ya. Walamma atam mim ada sabdu. Tuan tak sabdulah. Walamma atamma al-hajj. Manasik al-hajj. Taba lahu al-aishu fi jiwari baitillahi al-harami. Okay, saya ulang. Walamma atamma al-hajj. Manasik al-hajj. Taba lahu al-aishu fi jiwari baitillahi al-harami. Mana apa? Dan lama ni, terjemahan lama ni sebenarnya tak kali. Okey, bahasa mudah bila lah. Nah, atamma telah menyempurnakan, telah melengkapkan al-haju, orang yang menunaikan haji.
Okey. Jadi dia kata bila lelaki itu nak yang menunaikan haji itu telah menyempurnakan manasikal haji, ibadat, ibadat haji, sembahyang tak disebut manasik as-salah. Sebab sembahyang kita di situ sahaja. Rekat rakaat pertama sampai rakaat keempat. Tak perlulah. Rakaat pertama sembahyang takbir di soh pertama. Nah, rakaat kedua pindah ke qolah. Rakaat ketiga di depan mihrab pula. Rakaat keempat atas menara masjid. Tak perlu begitu. Jadi haji sahaja dia ada manasik, tempat ibadat yang ditentukan mengikut sunnah. Adanya wukuf dan sebagainya, adanya mabit, adanya melontar. Semua itu disebut sebagai manasik. Manasik al-haji. Bila selesai dia menunaikan upacara ibadat haji tersebut, taba lahul aishu. Okey. Apa makna taba? Taba terjemahan dalam kamus saya tengok banyak makna. Antaranya telah bagus. Okey, telah baik. Okey, taba telah banyaklah maknanya. Banyak sungguh. Dah, kalau udara tabal jauh maksudnya udara nyaman. Ha gitu. Okey. Jadi banyak penggunaan dia. Taba telah bagus, telah baik. Dah. Lahu baginya al-aishu, kehidupan. Jadi lepas dia tunaikan haji, nah, dia merasai kehidupan selepas itu sangat tenang, sangat selesa, sangat baik bagi dia. Jadi dia pun sayang nak tinggal ketenangan tersebut. Fi jiwari baitillahil haram, bila duduk dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dia buat? Dia tak lantas balik ke negeri dia. Famakatha fi Makkata. Famakatha fi Makkata. Jadi kalau kita belajar, dah tinggal, duduk, menetap, mendiami. Jadi banyaklah bahasa Arab. Antaranya sakana. Dah. Sakana ni biasalah kita guna jemaah apa, tinggal. Okey. Entah duduk kat mana? Aina taskunu. Nah, maksudnya kita guna perkataan sakana yaskunu. Ataupun boleh guna makatha. Okey. Dan banyak lagi perkataan lain. Tayyib. Fa makatha fi Makkata, lalu dia pun duduklah, menetaplah di Mekah. Okay, fi Makkata sab'a sinin, selama 7 tahun. Okay, kata Makkah ini tuan-tuan, kita pernah sebut dahulu, Makkah ini dalam Quran ada 3 sebutan. Yang pertama sekali disebut dengan Bakkah, sebutan yang paling lama, Bakkah. Yang kedua sebutan Makkah. Yang ketiga gelaran dia ialah Ummul Qura. Bakkah dengan Makkah dua-dua dilakukan. Baik, kalau kita sebut Bakkah, sebutan yang paling lama pun tidak boleh dibaca dengan tanwin Bakkah tu. Okey. Kalau kita sebut Makkah dah dengan mi pun sama, tak boleh sebut dengan Makkatul. Baca baris satu sahaja. Bila kita akan belajar akan datang. Baik. Jadi kalau kita letak fi kat depan dia, dah fi ni memang yang kita belajar dia akan tarik dah. Baris depan sebarang huruf akhir yang berbaris depan ditarik ke bawah. Tapi fi ini dia tarik, tarik tak dapat. Yang dapat hanya putus kepala saja. Itu saja. Fi Makkata. Okey, fi dah. Tarik punya tarik tak dapat. Nak turunkan fi Makkati tak boleh. Fi Makkata. Begitu. InsyaAllah kita akan belajar akan datang. Okey. Selama sab'a sinin. Selama 7 tahun. Okey. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, kita ada belajar dulu
membilang benda dah 1 dan 2, 3 hingga 10. Ini kategorinya 3 hingga 10, 7 tahun, sab'at sinin. Kataan sinin ini makna apa? Tahun. Okey, apa mufradnya? Mufradnya ialah sanatun. Okay. Sanatun. Baik, sanatun. Kadang-kadang kita sebut amun. Makna sama saja. Secara umum makna sama. Sanatun tahun. Okey, amun maknanya tahun juga. Tapi di sana ada sedikit perbezaan. Katanya ahli bahasa. Bahkan digunakan dalam Quran pun. Kalau kita ucap ucapan tahniah dan sebab hari raya ni ada dipenuhi dengan keberkatan rahmat, ada kegembiraannya, nak, kesukaannya. Jadi kita akan sebut kullu am. Am biasa menjurus kepada makna keceriaan, kesukaan. Okey, kebahagiaan. Tapi kalau sanah biasanya merujuk tahun yang banyak cabaran. Ada penderitaan, ada cabaran, ada ujian, begitu. Okey. Baik. Sana. Okey. Dikira sebagai mufrad. Okey, sana. Jamak ialah sanawat. Okey. Saya ambil teks ini daripada kitab. Disebut sab'at sinin. Dia guna sinin. Okey, nak guna sanawat pun boleh, tak ada masalah. Sanawat ini ialah jamak muannats salim. Sanawatun. Jamak muannats salim yang pernah kita belajar dulu. Kita ambil mufrad. Nah, sanatun kita buang dahulu. Tamar butah. Okey. Bila buang tamar butah jadi apa? Sinun. Nah. Lepas tu, buat apa lagi? Tambah alif di hujung dengan ta. Okey. Dah pasti macam mana ni? Kalau ikut logiknya, bila tambah dia akan baca sanatun. Ini ikut logik. Sayaratun. Sayaratun. Ha, itulah. Ikut logik. Jamiatun. Sebuah universiti. Nah, bila buang ta, jamiatun. Logiknya baca sanatun. Tiba-tiba muncul waw di sini. Arab kembalikan waw di sini. Saya sebut istilah apa? Kembalikan waw. Sebab kataan sanatun ini berlaku sedikit khilaf. Okey, sebutan asalnya dikatakan ada waw. Okey, ada panjang ceritanya. Dipendekkan ceritanya, mengikut ahli-ahli bahasa, sanatun ini asal-usulnya dia ada waw. Maka waw itu dikembalikan balik ketika jamak. Maka muncullah waw. Sanawatun. Ha, begitu. Yang pentingnya di hujung ada apa ni? Ada alif dan ada ta. Maftuha. Ha, maka jadilah dia jamak mu'annaf salim. Dalam kamus, nah, dia bukan setakat berikan satu jamak. Jamak yang kedua diberikan dalam kamus. Mungkin kalau kamu kecil-kecil tak disebut. Kalau kamu yang besar-besar, mungkin ada. Sanatun, jamak yang kedua ialah sinun. Okey, sinuna. Okey, ataupun disebut juga sinina. Dua-dua ini satu jenis jamak, satu nama sahaja. Yang atas namanya jamak muannats salim. Yang kedua ni sinuna atau sinina, dia termasuk dalam tajuk jamak muzakkar salim. Gitu. Sebab jamak muzakkar salim berakhir dengan apa? Waw nun. Nah, kadang-kadang berakhir dengan ya. Okey, jadi sinuna sinina. Jadi di sini dibaca apa? Dibaca sini nak yang ni. Sebab kalau terujuk kepada nota bahagian adat dan ma'dud 3 hingga 10. Kategori 3 hingga 10.
benda yang dibilang mestilah dibaca, mestilah di-i'rab sebagai mudafun ilaihi. Mestilah di-i'rab sebagai mudafun ilaihi. Perkataan yang terlibat itu ialah jamak mu'annas salim. Mesti dibaca dengan bagi bawah. Perkataan yang terlibat itu ialah jamak muzakkar salim. Atau sebarang perkataan yang termasuk dalam kategori jamak muzakkar salim. Seperti sinuna, sinina. Kalau perkataan tahun diguna, tak? Sinuna ataupun sinina yang bilangan 3 hingga 10. Antara dua ini, mesti pilih sinina. Jamak muzakkar salim. Kalau di-i'rab sebagai mudafun ilai, mesti diguna versi yang kedua, iaitu ya dan juga nun. Ya nun. Okay, sab'a sinin. Jadi dia pun duduklah di Mekah selama 7 tahun. Balik terus. Ada ba'daha ila baladihi masruran. Okay, seulang. Ada ba'daha ila baladihi masruran. Maksudnya apa? Ada dia pun pulang. Ba'daha selepasnya, selepas 7 tahun tersebut. Ila baladihi ke dak negerinya. Masruran dalam keadaan suka, gembira. Masruran. Dalam keadaan happy. Okey. Baik. Sebab bima nalahu min barakatin wa ibadatin fi dhalika al-ghiyab at-tawil bima nalahu, dia balik ke negerinya selepas 7 tahun dalam keadaan suka gembira kerana bima nalahu. Kalau kita jemah satu-satu, nah, dengan apa, dengan sebab apa, macam itulah. Nalau, dia telah dapat, akan dia. Min barakatin, daripada berkat. Wa ibadatin dan ibadat. Ha. Jadi, dia, lepas 7 tahun dia balik suka dengan sebab apa? Sebab dia telah dapat, nah, merasai keberkatan selama duduk 7 tahun di sana. Dan wa ibadah, dan dia telah dapat mengambil peluang untuk melakukan ibadat sebanyak yang mungkin. Fi dhalikal ghiyab at-tawil, dalam tempoh nak yang panjang tersebut. At-tawil maksudnya apa? Yang panjang, yang lama. Al-ghiyab ini maksudnya ghaib. Asal al-ghiyab maksudnya ghaib. Fi dhalikal ghiyab at-tawil, dalam tempoh ghaibnya yang lama itu. Itu terjemahan lama. Mana apa pula ni? Ya, jadi bila dia tak ada di kampung, dia ghaib lah. Dia ada di Mekah. Dan tempoh yang lama dia berada di Mekah itu, dah, di kampung dia ghaib. Tak ada. Jadi dia telah mendapat apa? Keberkatan. Dia merasai keberkatan. Dan dia mendapat peluang untuk melakukan ibadat. Itu makna dia. Okey. Jadi, bila kita nak memahami teks Arab, kadang-kadang bila kita terjemah word by word, memang pening. Jadi kita kena pusing sikitlah kepada bahasa-bahasa moden kita. Cuma kena hati-hati tuan-tuan. Bila kita nak pusingkan kepada bahasa Arab yang lebih selesa sedikit, kalau teks cerita selain Quran, okey. Alhamdulillah. Tapi kalau teks Quran, jangan. Jangan terlampau nak modernkan bahasa sehinggalah kita mengabaikan perkara-perkara yang penting yang kita tak tahu kenapa. Nak moden, tapi kita tak tahu di sebalik tu ada sesuatu yang Quran nak ceritakan. Sebab apa? Sebab dah berlaku dah 2 malam lepas. 2 malam lepas, saya bertemu kawan saya. Dia ni suka mengkaji. Dia ni bukan bidang bahasa Arab. Dia bidang undang-undang. Dia suka mengkaji. Mengkaji termasuk ayat Quran. Jadi, bila
bila saya kata kita nak membaca, nak memahami terjemahan Quran, kita kena ada satu satu terjemahan yang diakui okey oleh ramai pihak, terutamanya orang-orang yang mempunyai autoriti dalam dalam agama. Jadi Ibn Rahman sebagai contoh, dia ialah satu usaha yang sangat terpuji yang dilakukan oleh pihak Jabatan Perdana Menteri dahulu, menghasilkan satu terjemahan yang sangat bagus. Dan Ibn Rahman memang kita akui bahawa di sana ada banyak bracket-bracket yang dimasukkan. Ada bracket, kalau kita murnikan terjemahan, boleh kita kita abaikan. Tapi ada bracket yang tak boleh kita abaikan. Mesti ada sesuatu di situ. Ha, jadi saya kata begitulah. Saya kata tak boleh semena-menanya kita nak mudahkan sehingga kita abaikan semua sekali. Sebagai contoh saya kata, dalam ayat yang ke-9 surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala menyebut, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahu fahum la yubsirun. Dan kami jadikan, nah, kami jadikan, kalau ayat kita bahasa mudah, okey jap eh, dan dan kami jadikan di di hadapan mereka satu hadangan dan di belakang mereka satu hadangan. Okey, fa'arsaynahum, lalu kami tutupkan mereka, pandangan mereka lah, fahum la yubsirun, dan mereka tidak dapat melihat. Okey, jadi ayat ini, ayat ini ada sahabat-sahabat kita yang nak yang guna untuk menjaga keselamatan diri, rumah dan sebagainya, tak masalah nak amalkan. Tapi kita kena faham bahawa ayat yang ke-9 ini, tuan-tuan, asal ini, ayat ini di sini dia ada kaitan. Dia ada kaitan dengan ayat-ayat sebelum itu. Sebab surah Yasin yang kita baca itu, di awalnya itu ada cerita tentang tentang kaum musyrikin, dah yang keras menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi bila kita baca ayat ke-9, kita kena tahu ayat sebelum itu. Contohnya ayat-ayat ke-4. Okey, itum dhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ayat yang ke-14, yang ke-6. Supaya engkau wahai Muhammad memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk nenek moyang mereka telah lama tidak diberikan peringatan dan amaran, lantaran itu mereka menjadi lalai. Bermula di sinilah nak cerita bahawa kaum dah Arab setelah terputusnya Nabi, mereka mula sesat. Dah sampai menyembah berhala. Jadi apa-apa mereka buat, mereka kata ikut nenek moyang mereka. Okey. Ayat yang ke-7 ada kaitan juga. Ayat yang ke-8 ada kaitan juga. Dan ayat ke-9 kemuncaknya, Allah kata lantaran. Lantaran kedegilan mereka untuk terus berada dalam kekufuran. Lalu kami jadikan kekufuran itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada melihat, daripada memandang kepada keburukan dan singkatnya masa dunia yang ada di hadapan mereka. Dan sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang bakal mereka hadapi di belakang mereka, yakni pada hari akhirat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Itu kehendak dia sebenarnya. Kehendak dia ada kaitan dengan sebelum ini. Jadi saya beritahu sahabat saya, kita tak boleh nak tafsirkan Quran mengikut bahasa moden kita sudah mati. Tak boleh. Mesti tengok kepada kaitan ayat sebelum itu. Lalu sahabat saya ni, dia marah saya. Lalu dia pun emosi sungguh malam tu. Dia pun tak setuju dengan saya. Saya kata kita tak boleh tafsir Quran dengan kepala kita. Tak boleh, saya kata. Kita kena tengok tafsiran itu huraiannya melalui kitab-kitab tafsir, supaya kita tak melencong daripada asal ke asal dia. Saya kata kalau nak guna ayat ini untuk kegunaan keselamatan, tak ada masalah. Tapi nak memahami kenapa ayat ini diturunkan, dia ada kaitan dia. Jadi dia memang degil. Nah,
Ayat yang ke-10 dia disebut wasawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum la yu'minu. Dan sama justru kedegilan mereka, mereka justru kedegilan mereka sama ada engkau wahai Muhammad beri amaran kepada mereka atau tidak, mereka tetap tidak beriman. Gitu ya. Ayat yang ke-11 pun ada kaitan juga. Jadi ayat ke-9 tadi dia ada kaitan. Nah, dengan ayat sebelum dan selepas. Jadi kalau kita guna ayat ini untuk keselamatan tak ada masalah, tapi jangan kita abaikan sebab asal ayat ini. Kenapa? Apa kaitan ayat ini? Begitu. Kawan saya kata tak ada masalah, dia kata. Ayat ini boleh guna, boleh kita terima secara moden, tak ada masalah. Tak betul. Itu salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut dalam sebuah hadis yang sahih, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang menafsirkan ayat Quran dengan ra'yihi, dengan logik akalnya semata-mata, tak nak rujuk kepada tafsiran ulama mu'tabar, pandangan ulama-ulama yang mujtahid mufassir, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka takutilah bahawa di sana ada satu tempat neraka yang tempat duduk dan neraka yang dia dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kena hati-hati. Jadi kalau cerita kita ni yang tak kait dengan Al-Quran ni, dah ini ada dah sedikit kelonggaran untuk kita mudahkan bahasa. Okey, perenggan yang berikutnya saya ambil sikit lagi. Wa ba'da an aqama ayyaman dhahaba ila at-tajiri yatlubu amanatahu fahiyahu at-tajiru wa ahsana istiqbalahu. Saya ulang balik. Wa ba'da an aqama ayyaman dhahaba ila at-tajiri yatlubu amanatahu fahiyahu at-tajiru wa ahsana istiqbalahu. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan, bila kita kuasai banyak dalam ilmu tajwid-tajwid nahwu, insya-Allah satu hari nanti saya doakan semua boleh baca. Tak ya, ada baris, insya-Allah kita boleh baca dengan betul insya-Allah, tapi kena istiqamah. Mudah-mudahan Allah beri tapi itu pintu faham yang lebih cepat. Wa ba'da an aqama ayyaman, dan selepas dia duduk okey beberapa hari di rumah dia. Aqama ni kita kata sakanah. Sebab tu ke? Sakana, nah, makatha, aqama. Itu makna umumnya sama. Tapi makna yang tersendiri adalah sedikit-sedikit berbeza. Lepas dia duduk beberapa hari di rumah dia, dia sampai tadi, dia duduk rumah dia sekejap. Nah, kemudian dia buat apa? Dia pun pergilah ke peniaga yang dia pernah simpan duit dinar emas dulu. Ya tlubu amanatahu, dia menuntut amanatahu, amanah, ya, barang amanah yang dia serahkan padanya. Talaba maknanya menuntut di sini. Talaba mungkin dah dengan makna belajar. Ya tlubu, talaba ya tlubu, di sini sesuai dengan makna menuntut. Fahayyahu tajir, lalu hayya makna apa? Mengalu-alukan. Siapa dia? At-tajir. Peniaga itu pun memberi salam kepadanya. Nah, hayya ni maksudnya memberi salam, ucapan. Memberi greeting. Okey. Jadi peniaga tu bila lelaki si haji ini datang ke rumah dia, jumpa dia, si peniaga tadi pun mengalu-alukan dia. Okey. Wa ahsana istiqbalahu, dan menyambutnya dengan sebaik mungkin. Ahsana ini fi'il tuan-tuan ya. Ahsana telah melakukan yang terbaik. Itu ahsana. Okey, istiqbalahu dalam menyambutnya, dalam meraikannya. Meraikan haji tersebutlah. Wa qala lahu, dan peniaga tadi berkata kepadanya, kepada si haji. Dia kata apa ya? Inna. Tuan-tuan tengok ya. In tu, nun ada sabdu di atas ni. Dia kata saya tertinggal. Dia kata apa?
Inna amanataka la tazalu haithu wada'tuha fi dhalika sunduki. Saya ulang balik. Inna amanataka la tazalu haithu wada'tuha fi dhalika sunduki. Mana sesungguhnya barang amanah kamu yang kamu minta saya simpan dulu, la tazalu, gandingan la dengan tazalu maksudnya masih lagi. Okey, haitsu, sebagaimana wada'tuha, aku letak akan dia, fi dhalika sunduq, dalam peti itu. Okey, masih ada lagi dalam peti itu. Okey, masih begitu. Fa akhadhal hajju kisah, lalu si haji itu pun pergilah ke peti tersebut. Akhadha al-hajju, dia pun ambillah kisah uncangnya. Nah, dari dalam peti tersebut. Wa'ada bihi ila baitihi. Okey, apa dia buat? Dia pun pulanglah dengannya, dengan uncang tersebut, ila baitihi, ke rumahnya, balik ke rumah, bawa uncang. Da'iyan, sambil-sambil dia berdoa. Littajiri, nak berdoa kepada peniaga itu. Okay. Bil-ajri, nak doa mudah-mudahan Allah berikan ganjaran. Okay. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran. Ini bahasa ringkas. Wahusnal jazai, dan balasan yang baik. Jadi dia ambil uncang dia. Ya, dia pun pulang ke rumah. Sambil-sambil itu dia pun berdoa, ya Allah, berilah ganjaran pahala kepada kawan aku tadi yang jaga sebaik mungkin, dan berilah sebaik-baik balasan kepada dia. Itulah doa si haji tadi. Okey, tuan-tuan. Jadi, cerita kita ini panjang lagi. Nah, insya-Allah kita akan sambung cerita kita ini pada sesi yang akan datang. Jika tuan-tuan ada masa, bolehlah tuan-tuan print out kita punya ni, kalau tak sempat tadi, print out. Lepas tu tuan-tuan tanda. Nah, tanda baris. Jadi kalau sesi akan datang, mana-mana yang sempat tanda baris cerita berikutnya itu, muka surat berikutnya. Okey, bolehlah tuan-tuan baca pula, saya dengar. Saya betulkan barisnya. Jadi untuk malam mukadimah malam ini, patut tidak lama, dia beri setakat ini dahulu. Okey, jadi kita sambung akan datang. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أستاذ يجب لك إن شاء الله Baik, Kak Yan. Baik semua. Assalamualaikum.